Pemuda BN Parlimen Gopeng akan mengajukan satu program yang diberi nama Karnival Kerjaya dan Pendidikan Pemuda BN Parlimen Gopeng yang akan diadakan pada 11 hari bulan dan 12 hari bulan April, iaitu Sabtu dan Ahad ini di RTC Gopeng. Program ini adalah satu usaha sama di antara Pemuda BN Parlimen Gopeng, RTC Perak, Pusat Kejaya Ahmad Jaya dan George Malaysia dan juga Maidin. Ada 5 yang terlibat dalam program ini, tapi didahului oleh Pemuda BN Parlimen Gopeng. Tujuan utama program ini diaturkan adalah bagi menyahut cabaran yang amat berhormat Perdana Menteri kita, agar Pemuda BN bukan sekadar melakukan program-program yang berpaksikan kepada politik, tetapi membuat program yang dikatakan berinteraksi dan engagement dengan golongan-golongan muda, khususnya di kawasan parlimen dan secara amnya di negeri-negeri di Malaysia ini. Oleh itu, Pemuda Parlimen Gopeng membawa Karnival Kerjaya tersebut ke Parlimen Gopeng Sabtu Ahad ini, dan engagement akan dilakukan di situ. Kami sedar bahawa kebimbangan generasi muda adalah berkenaan pekerjaan, dan melalui program ini saya harap sikit sebanyak ia akan mengurangkan kebimbangan tersebut. Untuk makluman juga, program ini bukan sahaja tertumpu pada mereka yang menganggur atau yang mencari kerja yang tak ada kerja. Tumpuan juga diberi kepada fresh graduate ataupun yang baru orang kata habis belajar. Oleh itu, engagement kita bukan sekadar kepada mereka yang ingin mendapat pekerjaan. Kita engage juga pada mereka-mereka yang ingin melanjutkan pelajaran dari segi ijazah ataupun hingga ke sijil kemahiran. Pada program tersebut juga terdapat 11 IPT dan institusi kemahiran yang akan bersama untuk memberi maklumat dan lebih lanjut berkenaan peluang pendidikan untuk prospektif student-student tersebut.